para imam, biarawan-biarawati, dan umat sekalian Sekuskupan Agung ND yang saya kasihi. Salam kasih persaudaraan. Pada hari ini, kita mendengar apa yang terjadi di wilayah Kecamatan Wulanggitang di Kuskupan Larantuka karena terjadinya erupsi besar di Gunung Lewotobi, terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 November sekitar jam 23.57. Erupsi yang menyebabkan adanya korban jiwa, meninggal, ada banyak yang luka parah, dan kerugian material lainnya yang menyebabkan banyak orang yang harus mengungsi. Sebagai umat Kristen, sebagai saudara-saudari yang menjadi orang-orang yang diilhami oleh kasih persaudaraan, kita juga tergerak untuk membantu saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan pada hari-hari ini karena erupsi ini. Seperti yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, dalam kejadian serupa, maka juga kuskupan kita mengambil inisiatif untuk menggalang donasi bagi mereka yang membutuhkan di Kuskupan Larantuka, khususnya di Kecamatan Wulanggitang. Donasi kita akan dikoordinir oleh KKP, PMP, SGPP dalam koordinasi dengan komisi-komisi dan lembaga terkait lainnya. Informasi lebih mendetail tentang donasi kita akan disampaikan melalui surat dalam waktu dekat. Saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam aksi solidaritas, aksi kemanusiaan ini untuk membantu semua yang menderita, semua yang mengalami kesulitan karena terjadinya bencana alam ini. Adalah bukti solidaritas kita, adalah bukti kasih persaudaraan kita dengan mereka yang menderita. Semoga kita ikut dalam gerakan donasi Kuskupan Agung ND untuk saudara-saudari kita di Kuskupan Larantuka. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.